Everyone, enjoy watching the video. Halo semuanya, kali ini kita akan nonton ya pertarungan yang ada di G2 Genesis War bulan Agustus ya. Kita nggak ada war di aliansi NKRI, jadi bang biarkan nonton aja di G2 ya. Sekaligus untuk konten di sini ada Apex ya, Apex, NWO, HNB dan juga Full. Nah di sini HNB bergabung ya, player-playernya ada 180/180, Full dengan 34,928. Ada Hans, Boogeyman, Eroka, Poh ya, dan kawan-kawannya nih. Ya jadi gabung semuanya antara HNB dan juga Eroka, makanya mic-nya gede banget. Dan di sini ada Apex dengan mic-nya 28,133. Selisih 4 koma ya kalau nggak salah ya. Di sini ada Samuel kalau nggak salah namanya, Toby Sam kayaknya Samuel, cuma yang mainin akunnya kayaknya Toby gitu ya. Leo Yong, ada player Boon juga di sini ya. Kalau dilihat dari mappingnya ya, kayaknya ini Full dia ranking 4, terus NWO ranking 3 dan HNB itu ranking 1. Kenapa? Karena player-playernya HNB itu ada di depan sini. Biasanya kalau udah di depan sini dia berhasil nge-push di ronde pertama yang jam pagi ya. Jadi poinnya gede gitu. Ini ada Save Me. Nah ya, poin apa? Playernya banyak banget nih, cuy. Kita coba pakai mode Full biar kelihatan bagus ya. Jumlah playernya udah kalah skin juga. Skinnya banyak banget di sini. Ini coba untuk ambil arah kiri ya, ke arahnya Full untuk melebarkan sayap gitu, supaya nanti mungkin shelternya tuh bisa teleport. Kenapa ada apa aja? Giant ID juga mic cuma 90M nih. Ini kurang 9 detik ya. Harusnya HNB tancap gas duluan ya. Mereka nggak dapat poin ini untuk Apex di menit-menit awal. Langsung tancap gas ya, mereka serang tower karena mereka nggak bisa nembus barisan depan. Barisan depannya terlalu banyak player HNB. Berat HNB, apakah mereka fokus buat objektif bangunan atau mereka nyari poin kill juga yang nge-push player Apex yang ada di sini? Ini sih memang kalah masa ya, jumlahnya sudah jelas-jelas kalah masa ini. Yang pertama kalah jumlah mic selisih 4 koma. Yang kedua mungkin jumlah player Apex yang online itu nggak sebanyak playernya HNB. Kalau NWO harusnya nggak ada pergerakan juga ya NWO. NWO kayaknya cuma have fun doang. Mereka nggak mungkin dapat poin juga mungkin. Sebetulnya NWO ini punya peluang untuk ranking 2 ya, kalau misalnya mereka beraliansi dengan HNB. Dengan cara HNB kasihkan bangunannya ke NWO supaya mereka ranking 2. Mereka cuma nahan aliansi Apex supaya tidak dapat poin gitu ya. Ini sedang gelut dulu. Feelingku ini sulit ya, ini berat ya buat player-player Apex untuk nembus barisan pertahanannya HNB. Apalagi mereka ini 1-2 ya, kayaknya NWO kan berpihak dengan HNB gitu ya, 1-2. Mereka sudah dapat yang tengah. Setelah dapat yang tengah, mereka bisa untuk mengambil bangunan di pinggir-pinggiran karena langsung connect ya dengan tengahnya mereka. Langsung bisa dapat ya, langsung bisa dapat juga di sini. Oh, ini belum bisa, ini nunggu yang ininya selesai dulu. Kalau mereka mengambil yang kali ini kedua. Kalau misalnya kalian setelah menghajar zombie ya, masih ada logonya Palu ini, sebaiknya kalian defend ya, karena masih bisa ada kemungkinan diserang. Kalau misalnya tower-nya musuh itu sudah aktif atau sudah bisa menyerang, bisa diserang di sini. Dan kalau berhasil diserang, nanti akan balik lagi ke mode zombie gitu, mode netral. Kayaknya kita nggak akan melihat rally-rally di war kali ini ya, banyak open free battle-nya. Full udah dikuasai oleh HNB semua bangunannya, HNB, HNB, XNB, HNB, kecuali satu ini dikasihkan ke NWO mungkin ya. Tadi aku udah nanya ke Salindo ya untuk poin sementaranya gimana, karena nggak tahu poinnya berapa di G2 ya. Mana dia, Salindo. Cuma belum ada yang ngasih gitu.
By the way, gak bisa live ya karena capek banget. Live itu capek cuy. Buat kalian yang belum pernah live, itu menguras energi ya dan tenaga. Jadi ya kita recording aja deh. Nanti teman-teman bisa nonton waktu pas videonya sudah tayang di-upload. Ini sih kurang seru ya dibandingkan dengan Genesis War yang bulan Juli kemarin, akhir bulan Juli. Atau yang sebelumnya lah, yang gak tahu Juli atau Agustus ya, itu lebih seru ya. Ini justru gak seru. Feelingku ini HNB akan strong banget ya, gak ada lawan yang lebih strong. SSI juga mic-nya cuma 22, gak ada yang sampai 34. Kecuali mungkin akan seru kalau misalnya entah di ring 1 ya, di ring 1 atau ring kedua nanti ada dua aliansi yang melawan Apex gitu. Dua aliansi yang melawan HNB. Misalnya EOD dengan SSI atau misalnya, tapi kayaknya enggak bisa ya karena beda warzone antara SSI dengan HNB. Iya, ya aku enggak ada war. Nah, biarin dah. Kanan ya. Udah ada yang rally belum sih? Defense station, oh belum ada. Kita bantu rally dulu deh. Don't take your eyes off me, my darling. Oke, kita lihat lagi ya untuk G2. Karena gak ada war ya di tempat aku, jadi lebih baik kita nonton aja deh. Senjatanya udah lengkap semuanya ya. Teman-teman dari NB menguasai. Gak dikasih napas cuy. 33 detik lagi. Ini lebih jadi lebih duluan ya ini. 30 detik ini masih 44. Ini bisa diserang nih kalau misalnya ini jadi. Kayaknya feeling aku ya. Feeling aku kayaknya cuma nyari point kill deh. Ini buat comeback udah susah setengah mati. Kalau ranking 2 mungkin masih possible gitu ya. Tapi ranking 2 pun sulit ya kalau misalnya HNB dia main di swarm sama Apex ya. Tapi kok bisa di swarm ya? Padahal belum konektor. Mungkin bisa ya. Video ini disponsori oleh Galeri Topup Indonesia.com, sebuah website yang menyediakan layanan penjualan bundle secara murah di berbagai macam game. Salah satunya adalah game Doomsday Last Survivor. Di sini teman-teman bisa memilih beraneka macam bundle yang ada di DLS secara murah. Mulai yang ada tersedia di sini opsinya, atau teman-teman bisa pilih sendiri yang ada di sini. Kalau misalnya ada bundle yang tidak tersedia tulisannya di sini, teman-teman bisa langsung hubungi customer service-nya. Akan dibantu langsung oleh customer service yang online secara 24 jam ya, untuk pilihan bundle yang teman-teman inginkan. Ada berbagai macam metode pembayaran, yaitu mulai dari Qris, e-wallet, virtual account, dan juga PayLater. Selain membeli bundle, teman-teman juga bisa menggunakan jasa lainnya, yaitu jasa joki, resources, pembelian resources, ataupun unbin akun, itu juga bisa ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman ingin mencari website Indonesia pembelian bundle game secara murah dan aman, jangan lupa kunjungi website galeritopupindonesia.com. Udah sulit ini, sulit banget. Mereka harus benar-benar nge-push, yang benar-benar nge-push ya, buat nge-clearin semuanya yang ada di field ini. Minimal mereka dapat satu tower ini ya. Dapat satu tower ini untuk ngejar poinnya NWO. Kalau misalnya dia kalah poin, mereka cukup sampai ke ranking 2 aja, nggak perlu ranking 1. Tujuannya apa? Supaya nanti mereka masuk ke bracket selanjutnya di ring 2 gitu. Setelah ring 2 nanti siapa tahu ketemu lagi di ring 1 gitu. Siapa tahu lagi di ring 1 nanti ketemu HNB tapi punya partner gitu ya. Entah itu SSI atau misalnya siapa ya.
ya ini cuma SSC doang ya, SSC atau UOD itu tiga aliansi yang Apex, Apex, UOD sama SSD apa SSI, SSC Apex, UOD sama SSC itu tiga aliansi yang bisa bersatu buat ngelawan SNB ya atau HNB. Masih open field battle terus ya. Ini udah jadi nih. Oh, diambil HNB langsung ya ini. Harusnya sulit ya buat HNB jebolin apa ya? Jebolin tower yang di sini kayak sulit. Yang di sini ini kayak sulit, tapi mungkin di sini udah pasti bisa jebol. Ini pembalasan HNB ya, setelah Genesis terakhir mereka kalah ya, lawan lawan UOD mereka kalah. Oke, kita pause dulu kali ya, nanti lihat update-nya gimana. Oke, kita balik ke ini ya, G55 tempatnya Bang Bir. Ini sudah mau kebakar, ada target 2 ya. Lumayan buat cari-cari poin ya, kita spam aja. Spam attack ya, supaya kita dapat attack duluan. Soalnya kalau nggak attack dulu nanti nggak dapat point kill. Oke, mantap. Kita sikat aja ya, kita nggak butuh resource-nya, soalnya resource-nya dikit ini. Penting zero aja deh. Gerobak aja deh, soalnya resusnya banyak banget ya nih. Seingatku banyak banget resusnya. I can't bend my waist. My music is like the sun. You can shut it out for a time, but it ain't. Coba kita scout ya. Sisa berapa? Apakah sudah habis? Masih lumayan ya, 90-an M. Tapi setelah ini kita dapatin udah nggak ada target lagi, nggak ada yang bisa dihajar. Habis ini baru kita balik lihat G2 lagi antara HNB dengan juga Apex. Jadi lihat sekilas mereka kayaknya nggak terlalu ada perubahan ya. HNB tetap mendominasi dan Apex belum bisa keluar dari kurungan HNB gitu. Bisa berapa? Oh, sudah habis ya. Mungkin kalau udah habis, kita langsung lihat aja untuk G2. Ya masih sama ya, belum ada perubahan untuk G2. Masih open field. Tower-nya di sini, tower-nya nggak diserang juga kayaknya, masih aman ya. Udah confirm ya HNB lolos, nggak tahu kalau Apex apakah lolos atau nggak, apakah dia ranking 2 atau enggak. Di sini save me ya, defend pakai Riven sama Miyamoto Doichi. Nggak tahu sih ini defend-nya bagus apa enggak Miyamoto Doichi. Aku bukan player yang setuju ya Miyamoto Doichi dipakai buat Garrison. Meskipun beberapa player masih make Miyamoto Doichi buat Garrison, tujuannya supaya apa? Supaya untuk dapatin damage yang gede gitu. Damage AoE yang gede, segitiga kipas gitu kan. Cuma minusnya apa? Dia nggak punya Garrison apa skill-skill Garrison atau skill meningkatkan durabilitas. Fungsinya apa? Untuk
supaya lebih tahan lama gitu ya di garrison. Nggak cepat-cepat kita nge-refill garrisonnya. Ya usah kalau ini pakai rider aja sih. Coba kita lihat untuk G3, siapa G3? Ada UOD, Spets, sama Rip, sama Avis ya. Di sini tetap sama, UOD menggila ya. Apakah akan ada yang gosong di sini? Banyak banget ya Rip X yang AFK di sini. Ini ada Gecko. Mungkin nyari poin kill juga ya. Harusnya banyak yang kena zero nih. Bentar lagi nih. Mereka tinggal nunggu buat tower ini jadi, baru bisa nyerang ini. Ini sudah ada yang gosong ya. Inka. Matchmakingnya UOD juga bagus ya, nggak ketemu HNB di awal-awal gitu. Ini yang suwe emang Apex aja yang suwe ya, ketemu HNB di awal-awal gitu. Dan nggak ketemu sama SSI ya, atau misalnya UOD ya, supaya dibantu gitu ya. Kalau 2 lawan 1 harusnya HNB bisa kalah ya, karena kalau kita hitung-hitungan aja, misalnya mic-nya Apex 28 ditambah mic-nya SSC 22 udah gede banget tuh. Atau ditambah mic-nya UOD atau ditambah mic-nya siapa gitu ya. Udah gede tuh. Ini akun-akun macul atau gimana nih? Sini udah nggak ada shelter sama sekali ya. Balik. Ini Gecko barusan maju udah balik lagi. Nggak kuat mungkin ya, banyak banget yang mau diajar. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi lah ya, kita lihat nanti siapa yang kena zero. Ini siapa nih? UOD di Bray. Ini orang siapa? Avis. Avis sudah nggak ada apanya. Minusnya 25, Pak, sakit banget. Araminnya sebetulnya nggak jelek juga ya si Alvis itu ya. Tapi emang lawannya aja nggak cocok. Mati 600, luka PC 1,5 m. Timnya nggak ada yang ngotak asli. Kayaknya nggak ada yang ke zero ya. Ini udah bersih, nggak ada shelter sama sekali. Nah di sini aman ya, karena mungkin sengaja belum pindah aja gitu. Nanti juga pasti mereka pindah. Ya fix nggak ada yang ke zero ya. Aman semuanya. G4 siapa G4? G4 SSC kah? Bukan ya. G5 siapa G5? ANKD, SSC, Evil sama DayZ ini. Yang ada perlawanan enggak di sini? SSC sama Evil.
Gak ada juga ya, udah clear. Ini juga sama ya, gak ada perlawanan, masih ring 3, masih aman-aman aja ring 3 ya, gak ada war. Mungkin nanti ring 2 hari Sabtu mungkin akan lebih seru. Lawannya nggak ada yang keluar sama sekali ya, jadi nganggur. Di satu nggak ada yang seru juga ya. Paling rame G2, cuma sayangnya monoton gitu ya. Ini coba di rally ya. Sudah 30 menit tersisa ya. 27 menit tersisa, belum ada perkembangan ya. Ya, ini tersisa 11 menit ya untuk G2 dan semua region sama sebenarnya. Ya 11 menit. Belum ada update juga perubahan ya untuk di G2 ini, masih mendominasi HNB. Kayaknya sampai menit akhir juga nggak ada perubahan ya. Jadi videonya hampir akhir aja sampai menit ini ya, karena sudah terlalu lama juga. Semoga ring kedua nanti tambah seru ya, baik di G1, G2 ataupun di bracket yang lain gitu. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Thank you buat semuanya yang sudah mau nonton. Jangan lupa buat like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman semuanya dapat matchmaking yang bagus di Genesis War dan juga bisa perform dengan bagus. See you guys, bye-bye.